Shalom jemaat yang terkasih, selamat malam. Malam hari ini marilah kita bersama merenungkan kebaikan Allah yang mengasihi kita. Dia adalah Bapa yang selalu menyertai kita dan melingkupi kita dengan kasih setianya. Rancangannya dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Mari pada malam hari ini, sebelum kita tidur, kita mau memberikan hati kita agar diubahkan menjadi serupa hati Bapa. Biarlah pujian kita malam hari ini boleh menjadi tekad dan doa kita pada Bapa. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai firman Tuhan malam hari ini terambil dari surat Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 hingga keempat, ayat 15 dan 17. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Ya Bapa, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun di dunia ini. Engkau tahu apa isi hati kami. Engkau tahu segala dosa yang sudah kami perbuat. Terima kasih ya Bapa. Engkau sudah menghapus semuanya dengan darah Yesus Kristus di kayu salib. Pada malam hari ini ya Bapa, dengan kerendahan hati, kami mengakui bahwa tanpa pimpinan-Mu, kami tidak mampu berubah menjadi seperti yang Kau ingini. Pimpinlah anak-Mu ini, agar semakin hari semakin dibentuk serupa dengan Engkau. Ubahlah hati kami, agar bisa menjadi seperti hati-Mu. Bentuklah hidup kami sesuai dengan Engkau mau. Berikanlah terang kasih-Mu, ya Bapa, setiap waktu. Berkatilah istirahat kami malam hari ini, saat kami memejamkan mata. Biarlah kasih Tuhan yang mengalir tanpa henti, memberikan kami penghiburan dan kelegaan. Doa ini kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu rancangan terbaik oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.